find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, video aku kali ini aku akan review lagi tentang hotel yang mewah tapi murah banget yang ada di daerah Kuta. Nama hotelnya itu Kuta Beach Heritage dan hotelnya itu mewah banget tapi murah guys. Penasaran seperti apa hotelnya? Yang jelas hotelnya itu mewah, besar, murah yang ada di daerah Kuta. Seperti apa hotelnya? Ikuti terus. Halo guys, ini dia hotelnya dan aku akan review ke kalian satu persatu ada apa aja di dalam hotel ini. Dan yang pertama ada di depan aku ada cermin gede banget. Di sini ada cerminnya gede banget, cerminnya. Dan di depan sini lagi di sebelahnya itu ada lemari. Ini desainnya bagus banget, putih desainnya dan lumayan gede guys lemarinya. Dan seperti apa lemarinya, kita yuk lihat di dalam. Tara ya, untuk lemarinya ini ada baju seperti baju kimono. Dan di sini ada payungnya juga guys, ada payung. Dan seperti biasa, seperti hotel pada umumnya, ada sendal di bawah. Terus ada bantal juga di atas sini. Dan di atas ini ada lampu supaya pada saat kita buka lemarinya jadi lebih terang guys. Oke, kita udah lihat lemarinya. Sekarang aku mau kasih tahu apa aja yang ada di, sebelum aku review untuk kamarnya, aku mau review ini dulu. Nah, ini seperti hotel pada umumnya, ada handuk, ada handuk dua. Ini handuknya gede-gede, bagus. Dan seperti di bawah ada untuk sekaki. Dan ini untuk cuci muka, cuci tangan, wastafel. Dan seperti pada umumnya di sini juga ada, ya seperti ada sikat gigi, ada odol seperti ini, dan ini ada sabun batang guys di sini. Oke. Dan seperti yang lainnya, di sini ada tisu juga. Di sini ada tisu dan kita dapat 2 air minum di sini. Dan ada gelas 2. Dan di sini ada kaca yang lebih kecil lagi di sini. Dan di depan ini juga udah ada cermin lagi, gede banget. Cerminnya bagus, bersih cerminnya. Dan lebih terang cerminnya. Dan di sini ada hair dryer. Coba cari lihat kira-kira. Oke. Masih berfungsi hair dryernya. Jadi ini mungkin buat keluarga besar kalau pada nginep di sini, semuanya lengkap di sini. Oke guys. Oke, sekarang aku akan perlihatkan ke kalian seperti apa sih toilet dan tempat showernya, kamar mandinya. Yuk kita ke sini karena ini bagi dua, enggak gabung sama tempat shower, jadi toiletnya sendiri guys. Jadi yuk kita lihat. Nah seperti ini yang terlihat di sini. Di sini toiletnya seperti ini. Dan ini udah di, ada sekat untuk kamar mandi, tempat shower di sebelah. Jadi nggak gabung ya guys. Jadi udah di sekat sama ini. Terus toiletnya tinggal pencet deh. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dan di sini juga ada telepon. Jadi kalau kita mungkin lagi apa, kita bisa gunakan telepon ini untuk komunikasi kalau kita lagi ada di toilet. Di sini ada tisu. Dan di sini ada tempat sampah. Dan toiletnya cukup bersih, cukup gede. Mungkin ini panjang toiletnya ini ada 2 meter guys. Lumayan gede untuk toiletnya. Yuk kita lihat tempat showernya. Oke. Cara. Ini tempat showernya. Dan ini untuk showernya. Dan di sini juga ada ini buat ya kalau kita agak susah untuk pakai ini, mungkin orang yang udah biasa pakai shower mungkin pakai yang ini. Dan mungkin kadang bisa pakai ini juga untuk mandi. Dan seperti kamar mandi pada umumnya, di sini ada disediakan ada shampoo dan ada shower gelnya, jadi tempat sabun dan shampoo guys. Seperti ini. Dan di sini kalau ada sabun yang kita bawa lagi, mungkin kita bisa taruh di sini juga. Seperti ya mungkin sabun yang terbiasa kita bawa, kita pakai dan kita bisa taruh di sini juga. Besar juga, panjangnya juga kurang lebih ada 2 meter dan ya seperti ini. Bersih, kalau menurut aku bersih untuk kamar mandinya. Yuk kita lihat kamarnya seperti apa. Let's go.
Okay guys, sebelum aku kasih tahu untuk kamarnya seperti apa, aku mau kasih tahu bahwa ini ada untuk pengaturan AC, karena AC-nya itu AC tabung guys, jadi untuk pengaturannya seperti ini ya. Yang kita udah biasa pakai pengaturannya ada bisa sampai 10 sampai 30 derajat. Dan di sini ada sklar untuk lampu ya. Jadi bisa berfungsi untuk semuanya. Oke guys, dan sekarang kita cek seperti apa sih kamar di depan yang aku akan kasih tahu ke kalian. Oke. Dan ini nanti mungkin aku taruh tempat koper. Ini agak cukup juga, jadi aku bisa taruh di sini di koper aku. Jadi agak lebih rapi ya guys di sini. Oke, dan ini tempatnya. Wow, di sini dari hotelnya sudah ada buah, ada pisang sama ada salak seperti itu. Dan oke guys, setelah kita melihat ini, kira-kira apa sih isi dari tempat ini? Oke, aku akan coba buka. Oh iya, ternyata tempat ini adalah tempat seperti cangkir. Nah, di sini ada cangkirnya, dan sini ada kopi teh juga, dan ini untuk masak air panas guys. Dan sini ada gelas dua juga ya, seperti ini. Dan menurut aku tempat ini juga bagus, lebih rapi ya. Jadi kita setelah udah pakai bisa taruh di dalam, kira-kira seperti itu. Oke, dan di bawah ini juga ada kulkas guys. Di sini ada kulkasnya, ya belum ada isi. Ya pokoknya seperti itu, ada kulkas di bawah ini. Kamarnya seperti ini. Sebelum aku nunjukin ke tempat lain, seperti biasa, di sini ada telepon. Halo, ya. Jadi ada telepon, ada pulpen, ada buku, dan di sini ada laci juga buat telepon. Dan di sini ada lampu. Mungkin yang kita suka baca, jadi kita bisa pakai lampu ini, lampu baca. Dan di sini ada senter juga guys. Wow, ini lengkap ya guys. Ada senter. Dan ini adalah kasurnya. Kasurnya gede banget ranjangnya. Ini, wow, ini super big, super mewah di sini. Kasurnya gede banget. Saya mau coba. Waduh, ini kasurnya empuk banget. Sama bantalnya juga empuk. Wow, ini benar-benar hotel idaman banget yang ada di Heritage Hotel yang ada di Kuta ini. Dan ini seperti yang ya, hotel pada umumnya ada bantalnya juga empuk-empuk juara, keren banget bantalnya. Di sini ya bantalnya dua, tapi ranjangnya gede banget ranjangnya. Seperti yang di samping juga ada lampu, ada sklar untuk untuk lampu, ada laci juga. Pokoknya ini kamarnya. Jadi sini ada surat buat ini ya, sebagai para tamu ada suratnya. Ini ada ini guys, aku pakai ya. Jadi seperti ini. Dan seperti pada umumnya ada TV. Wow, gede banget, kurang lebih ada 40 inch TV-nya di sini. Ada meja juga. Ada laci di sini. Wow, ini banyak banget. Ini keren banget. Ini hotel ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman semua yang suka ke Bali tapi keluarga besar. Ini enak banget untuk stay di sini karena hotelnya juga besar, nggak terlalu mahal, lebih murah. Terus lebih nyaman lah di sini. AC-nya juga AC tabung, dan karena kamarnya juga cukup besar, jadi kita lebih enak aja tinggal di sini, seperti berasa tinggal di rumah. Yuk, aku mau tunjukin, karena ini ruangan untuk tidurnya, untuk kamarnya. Sebenarnya ini ada dua, tapi ini masih di-cut sama ini. Coba kesini lagi. Ini masih di-cut sama ini, tapi di hotel ini ada kayak ada ruang tamunya gitu guys. Jadi setelah kita udah lihat dari kamar tidur, ada ranjang, ada TV di tengah-tengah sini, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian. Di sebelah ini ada yang namanya ruang tamu. Hotel ini ada ruang tamunya. Tara, come on. Nah, sebelum masuk, aku mau nunjukin di ruang tamu ini ada mejanya juga, jadi kita bisa gunakan untuk ya mungkin kita habis belanja minuman yang itu, jadi kita bisa taruh di sini, guys. Dan di sini juga ada laci. Dan di sini
TV-nya ada dua guys, dari tempat tidur tadi ada TV juga satu, dan di ruang tamunya ada TV-nya juga gedenya sama, kurang lebih 40 inch, dan ini ada lacinya kosong juga. Oke, okay. Dan ini juga ada mejanya gede banget, mejanya, mungkin kalau kita makan, kalau kita istilahnya mau makan apa, kita bisa langsung ada di meja ini, dan ini bukan dari hotel ya guys. Kebetulan tadi sebelum aku masuk ke hotel, aku belanja dulu, karena kebiasaan aku kalau pergi kemana-mana aku belanja buah dulu sebelum masuk hotel. Jadi tadi aku udah rapiin ini buat makan di hotel gitu guys. Oh, di ruang tamu ini tadi yang di depan aku ada meja, ada buah, dan di sini ada sofanya. Layaknya kita berada di rumah. Walaupun ini hotel, tapi dia bukan cuma satu kamar, tapi dia ada tempat tidurnya, ada untuk ruang tamunya juga, jadi kita bisa bersantai, bisa sambil nonton TV, yang kalau kita nggak mau nonton TV tadi di ruang tidurnya, kita bisa nonton TV di sini juga guys. Jadi ini makanya aku bilang di sini hotelnya tuh udah mewah, gede, dan kita bisa untuk keluarga lah, ini lebih enak untuk keluarga juga, karena hotelnya cukup gede, berasa tinggal di rumah. Oke, dan sofanya keren, enak banget sofanya, empuk banget, berasa udah tinggal di rumah. Dan aku mau nunjukin lagi sesuatu yang ada di hotel ini. Ini yang paling aku suka, ini ada kursi goyang ini loh guys. Aduh, kursi malas namanya ini. Ini enak banget kursinya. Aduh, aku jarang-jarang ngelihat kursi seperti ini yang ada di hotel. Aku baru tahu, baru nemu kursi seperti ini ada di Kuta Beach Heritage, dan mungkin nanti teman-teman yang nginap di sini pasti akan menemukan kursi ini kalau teman-teman nginap di Kuta Beach Heritage. Dan aduh, ini rasanya nggak seperti tinggal di hotel. Rasanya walaupun liburannya di Bali, tapi berasa tinggal di rumah sendiri gitu guys. Jadi nggak berasa tinggal di satu kamar yang udah mentok satu kamar, nggak. Jadi ini ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada mejanya, kayak berasa kita tinggal di rumah. Dan ada kursinya, ini kursinya juga enak. Nih. Ya, jadi kalau kita mau ngerjain, kalau kita mungkin ada sedikit beberapa kerjaan, kita bisa ngerjakan beberapa kerjaan di sini, bisa pakai laptop. Nah, di sini kayak berasa kita punya salah satu koleksi apa gitu kalau berasa di rumah. Jadi kita ada sedikit koleksi ini apa, tempat surfing ya, surfing untuk selancar. Jadi ini ada di hotel ini, dan ini ada foto-fotonya juga, dan ini ada apa ya, semacam, wow, ini keren, ini kacanya juga keren, sama seperti yang di sebelah. Ada ininya juga, ini keren, sumpah, ini keren. Ini berasa tinggal di rumah, bukan tinggal di hotel guys. Dan yang penting suasananya seperti ini, cukup gede. Dan selain hotel ini, di luar juga ada tempat khusus, mungkin ini bisa dibilang kalau kita sama keluarga, tapi yang hobi ngerokok atau ruang tanpa AC, di luar juga ada. Yuk, mari kita lihat. Oh, di sini ada. Ini adalah workbench-nya. Masih satu ruangan lagi, guys. Bayangin, udah murah, tapi hotelnya gede banget, bisa main sepak bola di sini, guys. Oke, okay, guys, aku mau kasih tahu lagi, ini ruangan ketiga yang ada di kamar ini. Ini non AC, dan bisa dilihat di sini, teman-teman yang nginap di sini pasti akan tahu nanti ruangan ini adalah ruangan non AC dan bisa digunakan buat ngerokok supaya tidak terganggu yang AC di dalam. Jadi ada ruangan non AC juga. Dan di sini ada kursi dua, dan di sini ada meja juga. Dan seperti dilihat di sini juga ada pohon-pohon. Ini yang plastik ya guys, tapi keren ya. Nah, plastik. Dan aku suka ini untuk dinding yang ada ya di sini. Oh, keren banget. Bisa tempat buat berfoto juga guys. Ini keren. Dan pohonnya di sini adalah ruangan non AC, dan
besarnya ruangan OAC ini lumayan besar ya. Kalau lebarnya mungkin ada 4 meter kali 4 meter kali ya. Kurang lebih seperti itu. Bayangin dari ruangan OAC aja udah lebar banget, gimana kamarnya lebar banget. Dan bisa dilihat dari sini, kalau dibuka jendelanya, bisa nggak ya dibuka? Oh bisa. Nah, jadi bisa dibuka juga guys. Jadi kalau teman-teman yang suka ngerokok di sini, bisa langsung dibuka aja nih jendelanya supaya asap rokoknya bisa langsung keluar gitu. Tapi hati-hati, nggak semua kamar itu bisa ngerokok ya. Jadi harus bisa patuhin peraturan. Ada kamar yang sudah bisa ngerokok dan ada yang tidak boleh ngerokok gitu. Dan seperti ini udah disediakan untuk ngerokok, jadi cukup ngerokok di sini, nggak boleh ngerokok di dalam kamar ya guys. Dan seperti ini ada jendelanya juga dua di sini. Lumayan gede. Jadi intinya buat teman-teman yang akan nginap di sini, ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman semua, karena selain harganya murah dan menurut aku ini paling mewah. Hotelnya besar banget, gede banget, luas. Berasa kita tinggal di rumah, bukan tinggal di hotel. Berasa tinggalnya enggak kayak hotel yang satu kamar, ya udah cuma cukup buat tidur. Ini enggak, ada tempat untuk santai, ruang tamunya juga ada, dan di sini ada ruangan AC juga. Jadi yang tidak terlalu kuat dengan AC mungkin bisa tinggal santai gitu di luar ini. Dan di hotel ini untuk harganya nggak nyampe 1 juta guys. Bayangin nggak nyampe 1 juta per malamnya dengan hotel semewah ini, tapi murah banget. Menurut aku ini paling murah, murah banget yang ada di daerah Kuta. Semuanya sudah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman, siapa tahu buat yang mau ke Bali, ini salah satu hotel rekomendasi buat kalian semua. Dan sampai ketemu di next video, thank you for watching, bye-bye.